Oh my god, ini adalah the real body care yang bisa merubah tekstur kulit aku. Nih, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. See? Kelihatan nggak sih perbedaannya? Hola, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, sesuai yang kalian udah lihat di judulnya, aku mau bikin video tentang body care aku. Nah, sebelumnya beberapa dari kalian tuh udah ada yang minta aku bikin video body care. Tapi karena body care aku tuh bener-bener basic banget dan aku gak merasa itu tuh membuat kulitku lebih kelihatan sehat dan sebagainya, makanya aku belum berani untuk share ke kalian. Nah, karena sekarang aku udah mulai concern akan kekeringan dari kulit aku ini 2 minggu yang lalu mulai mencoba produk dari Scarlett. Nah, produknya yang aku coba itu ada 3. Mulai dari body scrub, terus shower scrub, dan yang terakhir body lotionnya. Aku pakai 3 produk ini biar aku dapat hasil yang maksimal gitu loh. Jadi aku bisa kasih tahu ke kalian apakah benar ini produk tuh bikin kulit kalian jadi lebih sehat. Nah, kenapa aku tertarik cobain ini? Karena aku udah lihat semua selebgram, enggak semua sih, banyak banget selebgram dan YouTuber dan semuanya TikTok, aduh di mana-mana orang-orang pada pakai ini karena klaimnya emang mereka bilang semuanya bagus banget. Nah, terus first impression aku dari 3 barang ini itu tuh adalah yang pertama packagingnya bagus banget. Bener-bener sebagus itu kayak gini. Kotaknya tuh bener-bener reusable, jadi kita bisa pakai lagi untuk nyimpan sesuatu gitu. Dan full of bubble wrap, jadi nggak akan rusak di perjalanan. Terus juga ini botol yang body lotion ini dia ada, nih dia ada lock unlocknya. Jadi kalau misal kesini nih, ini dia di lock nih, jadi kayak gini. Kayak gini, ini unlock, ini lock. Jadi dia nggak bisa dipencet. Jadi kalau misalnya lagi traveling ini aman banget. Dan size botolnya itu tuh nggak kegedean, nggak kekecilan. Jadi pas banget, apalagi kalau mau dibuat traveling. Dan waktu aku buka, pertama kali aku buka seal, aduh, pertama kali aku buka sealnya, itu kayak bener-bener baunya tuh gila, baunya enak banget. Terus aku yang kayak mikir, ini baunya bakal stay lama atau enggak ya? Ini bakal lengket atau enggak ya? Jadi aku tuh kayak bertanya-tanya gitu loh waktu sebelum aku pakai. Dan ternyata setelah aku pakai kurang lebih 2 minggu ini tuh bener-bener bikin aku kayak, oh my god, ini adalah the real body care yang bisa merubah tekstur kulit aku jadi lebih sehat, terus lebih, aduh gila, bener-bener kayak ini tuh game changer banget lah istilahnya. Oke, aku mau bahas satu persatu dari 3 barang ini. Sebenarnya aku itu juga punya varian lainnya. Body lotionnya ini aku punya yang romansa. Aku punya body lotion yang romansa juga. Ini baunya juga enak banget. Dan ada shower scrub yang lainnya juga, which is yang cucumber dan yang mango. Cuman yang akan aku highlight adalah 3 barang ini karena ini yang bener-bener rutin aku pakai terus. Jadi misal habis pakai ini, aku selalu pakai ini, terus aku lanjut pakai ini. Gitu. Nah, 3 barang ini nih semuanya mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk mencerahkan, melembabkan dan menutrisi kulit. Jadi kulit kalian tuh bisa jadi yang kayak kenyal terus kayak lembab gitu, jadi nggak kering, terus juga wanginya gila banget dan mencerahkan. Apalagi kayak aku gini sebelumnya anak SMA sukanya panas-panasan, otomatis kulitnya kan kusam banget ya. Jadi di saat-saat rumah aja ini aku bener-bener kayak pengen banget nih cobain rangkaian ini karena aku pengen mengembalikan kulit aku, karena kan aku udah jarang banget di luar dan panas-panasan kan. Emang agak telat sih aku nyobanya, karena kayak aku baru sadar aja kayak gue butuh nih ngerawat kulit gue, ya kali kulit gue mau kusam terus gitu kan, dan kering. Karena keringnya tuh bener-bener parah banget, sampai yang kalau di kaki itu bener-bener yang bisa bersisik gitu loh. Tau kan kayak kulit yang kayak hampir bersisik gitu saking keringnya. Nah, terus guys, yang buat kulit aku bener-bener kering banget itu adalah karena aku tuh bener-bener hampir seharian selalu di kamar terus, dan kamarnya tuh bener-bener ber-AC. Apalagi nih di kota Jogja tercinta ini emang bener-bener lagi panas banget. Jadi kayak enaknya tuh di kamar, ngadem gitu loh. Nah, itu tuh bikin kulit aku jadi kering banget. Makanya aku jadi yang kayak, gue butuh nih sesuatu body care yang bikin kulit gue biar gak kering juga.
Nah, selain produk ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E, semua produk Scarlett itu udah registered di BPOM. Jadi, kalian jangan khawatir, dan juga mereka not tested on animal, jadi benar-benar aman banget. Dan harga satuannya ini adalah Rp75.000 aja. Terus, untuk yang bandel, kalian bisa dapat isi 5 macam-macam gitu, harganya Rp300.000, dan kalian juga bisa dapat exclusive box. Nah, terus varian mereka juga banyak banget dan macam-macam. Di body scrubnya mereka punya yang romansa sama yang pomegranate. Terus di shower scrubnya mereka punya yang pomegranate yang sering banget aku pakai ini, yang my love banget. Terus juga ada yang mango sama cucumber yang tadi aku mention. Dan menurut aku ini nih baunya bener-bener fresh banget. Jadi kalau kalian lebih suka wangi yang fresh, yang biar kayak abis mandi tuh seger gitu, kalian bisa pakai yang ini. Nah, kalau yang ini, yang cucumber, ini bener-bener baunya kayak cucumber, the real cucumber. Jadi kalian bisa bener-bener bisa bedain, ini nih bau mango, ini bau cucumber, yang satunya bau pomegranate. Itu bener-bener kelihatan banget perbedaannya. Nah, terus untuk yang terakhir, yang body lotion, mereka itu punya yang charming, my favorito, kayak my number one. Sama ada yang romansa, ini juga baunya enak banget. Yang ini baunya lebih ke kalem, santai gitu, tapi masih enak banget juga baunya. Kalau yang ini tuh lebih kayak elegan gitu loh, baunya lebih kayak parfum mahal. Terus mereka juga ada dua varian lain lagi, yang pertama ada Fantasia. Dan yang kedua yang baru keluar adalah yang freshy, dan katanya tuh baunya bener-bener enak banget. Nah, terus kita mulai dari yang pertama, ini yang body scrub. Ini itu teksturnya dia butiran-butiran scrubnya tuh halus dan kecil-kecil, jadi waktu dipakai tuh gak sakit sama sekali, gak kayak scrub-scrub biasanya. Terus juga baunya bener-bener enak banget nih, udah aku pakai lumayan banyak. Lihat deh, gak kelihatan yang jendul-jendul gede-gede banget gitu. Jadi aduh enak banget dipakainya, bener-bener ngangkat-ngangkat banget sel-sel kulit mati. Terus lanjut yang kedua, ini ada shower scrub. Nah, shower scrub ini aku bener-bener kaget banget waktu make, karena ini kan dia di dalamnya ada kayak butiran-butiran scrub gini kan. Tuh ada butiran-butiran scrub yang warnanya merah sama biru. Ini tuh bener-bener halus banget. Literally waktu habis kamu pakai tuh kayak kulit kalian jadi yang kayak licin, bener-bener licin, halus. Biasanya kan kalau misalnya mandi terus kayak dilap gitu kan, nanti langsung yang kering terus kayak gak jadi halus, kenyal gitu kan. Nah, ini tuh tetap bikin kenyal dan halus, dan baunya bener-bener kayak bikin satu kamarku ini kayak bau Scarlett semua. Ditambah lagi habis pakai ini, aku pakai ini body lotionnya yang baunya subhanallah banget. Dan ini itu benar-benar mencerahkan dalam waktu seketika. Kayak gimana ya, benar-benar kelihatan banget gitu loh perbedaannya. Aku sampai pakai ini nih ke adek aku yang cowok, karena dia tuh basket. Terus kayak kulitnya benar-benar kusam banget gitu kan, dan dia jarang rawat kulit. Terus kayak aku pakaiin gitu benar-benar bisa kelihatan banget perbedaannya. Nah, sekarang ini aku mau nunjukin langsung aja deh ke kalian biar gak banyak omong. Aku tunjukin kalian. Ini aku lock kan, jadi ini gak bisa keluar. Nah, sekarang ini aku mau unlock. Jadi bisa keluar nih. Nah, kayak gini kan. Ini nanti aku mau pakai kulit aku yang di sebelah sini ya, biar kelihatan nih, karena ada ininya nih. Nih, pertama kayak gini kan. Tuh, sama kan warnanya. Ini aku pakein. Aku emang kalau pakai body lotion agak ekstra, guys. Oh iya, aku lupa mention bahwa ini body lotion yang kenapa pikir aku suka banget sama body lotionnya. Karena ini body lotion itu cepet banget nyerapnya, terus gak lengket, dan dia tuh cepat kering, dan baunya juga gak hilang-hilang. Karena biasanya problem aku di body lotion adalah aku nih pengen body lotion yang benar-benar ngebikin kulit aku jadi lembab, tapi gak cuma setelah aku pakai, tapi juga selanjutnya. Dan juga aku pengen banget yang wangi gitu loh, guys. Jadi kalau misalnya salaman sama orang tuh kayak wangi banget nih orang gitu loh. Tapi pasti aku tuh selalu nemuin kayak yang giliran aku nemuin yang wanginya bisa tahan tuh, dia gak melembabkan. Giliran aku menemukan yang melembabkan, ini nih dia gak sewangi itu gitu loh. Nah, si Scarlett ini dapat dua-duanya. Jadi kayak aku langsung yang kayak, gila nih produk keren amat gitu loh. Nih, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Sih, kelihatan gak sih perbedaannya? Yang ini lebih kusam gitu, yang ini lebih bener-bener lebih mencerahkan banget. Jadi bener-bener kayak instan gitu loh mencerahkannya. I love it, kelihatan kan?
Aduh aku gila, ini bener-bener bagus banget guys. Nah ini aku mau kasih kalian foto before afternya. Ini sekitaran 2 minggu yang lalu aku foto sebelum pakai Scarlett. Dan ini adalah foto tangan aku di hari dimana aku filming video ini. Nah buat teman-teman yang punya masalah kulit yang sama kayak aku, kayak kulitnya kering, kulitnya kusam, dan kalian pengen cobain Scarlett ini, kalian bisa langsung aja cek description box di bawah, karena di situ aku udah put link yang kalau kalian klik langsung directly going to Shopee, dan kalian bisa langsung check out di situ aja. Aku juga taruh linknya setiap produk, jadi kalian nggak usah susah-susah cari. Nah mungkin segitu aja video body care aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada nonton. Jangan lupa di like, di komen di bawah kalian pengen aku bikin video apa. Dan jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang belum subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!